Oke, selamat sore dan salam sukses selalu dari kami Raden Syak ya. Hari ini hari maksudnya hari Sabtu ya. Tanggal 16 bulan 10 tahun 2021. SOP untuk pengiriman ke Garut, Jawa Barat. Ya, sebelum kita kirim kita tes dulu, tes jahit, tes bordir ya, langsung terhama saja. Tempelin ya, disini. Dan ini seperti biasa saya ingatkan, yang ini karena ini transaksi lewat Shopee, jadi tanda ini jangan dibuang dulu sebelum transaksi selesai. Kalau transaksi sudah selesai tidak apa-apa dibuang. Gitu. Gampang kan? Kita langsung tes jahit saja, ini jahitan lurus ini. Kita mencet sini. Boleh juga start dari sini ataupun start dari sini tidak apa-apa, sama saja. Obat dijamin murah dan itu emang lagi jualan obat ya. Kita akan tes menjahitnya ya. Kita tes menjahit naikkan sepatu ya. Kalau sepatu dinaikkan kita jalankan, dia akan ada notifikasi seperti ini. Please put on the pressure foot. Itu kurang lebih kakinya turunkan. Ini untuk jahitan lurus. Nah, kita coba jahitan yang agak lain, misalnya jahitan ini mungkin kita enter saja ya. Sini enter. Boleh jalan sini, boleh jalan ini. Terbalik dulu. Kita balik dulu ini ya. Nanti sebelahnya sini ya. Coba lurusin bisa enggak? Kalau soal lurus melurusin kurang paham. Hasilnya bagus ya, tuh sangat rapi. Nanti juga ini saya kasih bawa kok. Sekarang kita ke lubang kancing dulu ya. Nah, lubang kancing itu mudah saja. Taruh kancingnya di sini, tarik ini. Taruh kancing di sini, nah. Begini. Nah, ini pasang. Sepatu ini kita ambil, kita pasang dengan sepatunya ini. Kita turunkan ini, nah seperti ini. Misalnya kalau ini khusus di nomor 3 sini, nah ini model-model lubang kancingnya ya. Misalnya ini ya, ntar gitu. Cuma khusus ini harus diturunkan ini. Kalau nggak diturunkan nanti dia tidak jahitnya tidak kembali. Terlalu kenceng ini. Oke ya, kalau mau pindah lagi harus diangkat, nah, supaya sampai pindah begitu. Nah, kita coba yang berikutnya yaitu ini ya. Nah, ini dan terus oke. Nah, kita jalankan.
Ini hasilnya ya. Oke, kita akan pindah ke bagian bordir. Kita matikan dulu ya. Kita hidupkan sambil nanti kita ganti itu. Ganti sepatunya. Ini namanya mode bordir ya. Mode bordir. Kita masukin file dari sini. Import embroidery. Gitu. Kalau file ini isinya banyak dia akan lama. Kita pakai CNC aja nih. Ya, kita import. Oke. Nah itu kita boleh silang ini. Ini hindari basah ya. Kalau sampai basah LCD bisa konslet ya, hindari basah. Nah, ini kita hapus dulu ya. Nah, cara ambilnya di sini yang sudah dimasukkan tadi. Nah, ini ya. Terus kita pencet ini. Apa namanya? Bukannya ini ya, sebelah ini. Nih. Nah, baru kita enter sini. Kalau mau diposisikan. Nah, kita pakai ini frame-nya kita pasang ya. Ini frame dianggap adalah frame yang kecil kalau pertama ya, kalau kita mau ganti yang gede ini. Di sini kita klik ini. Ini just enter. Nah, itu. Kita bikin saya geser ini gambarnya supaya taruh di atas. Full di atas. Nah gitu, kita enter. Nah, turunin satu kali aja. Nah, ya. Kita bisa langsung jalan ya, lihat notifikasinya sepatu belum diturunkan. Ini speednya ya. Lihat, please change the color of the upper thread. Dia minta supaya benang ini diganti karena ini udah berubah ke warna nomor 2. Tapi nggak usah diganti ya. Kita langsung enter saja sini dan jalankan. Selesai ya. Dan itu hasilnya. Foto dulu. Cekrek, oke. Semua sudah dikasih labelnya di sini dan di sambungan itu. Kalau sudah ini pencet sini, maka dia akan kembali. Hapus bekas kerjanya boleh pakai ini. Gitu ya. Ini pencet ini kalau misalnya mau mulai lagi di sini, ini apa namanya? Mau ambil dari flashdisk atau apa nih sih pojok sini? Nah ini baru, nah ini silang boleh. Nah ini mau bikin huruf apa yang ini atau yang ini atau yang ini gitu ya? Dimatikan. Sudah selesai. Siap di packing. Salam sukses selalu dari kami Alin Sakya. Come on.